Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Edriana Nurdin dalam channel Edriana Views. Kali ini kita sekarang sedang berada di tengah ibu-ibu keren, ibu-ibu Indo Jalito Peduli yang sekarang sedang mengadakan acara halal bihalal karena kita baru saja selesai Idul Fitri. Telah bersama kita sekarang Uni Astri Asgani tercinta. Beliau adalah ketua IJP. Sekarang kita sedang di tengah-tengah ibu-ibu IJP mengadakan acara HBH. Ini acara HBH ini dihadiri oleh berapa orang ini, Uniat? Ya, anggota kita kan 160 orang. Oke. Insyaallah hari ini mungkin kita bisa menghadirkan 130 orang anggota saja dan ada tamu-tamu yang lain juga ya. Betul. Nah, rencananya nih acara ini akan dihadiri oleh Bapak Ariza Patria juga ya. Apa hubungannya sih IJP dengan Bapak Wagub DKI Jakarta? Iya, nah kebetulan memang waktu kita selalu mepet ya. Biasanya selalu setiap kita ada halal bihalal, kita mengundang semua tokoh-tokoh Minang atau kepala-kepala pemerintahan di daerah Sumatera Barat. Tapi karena sekarang habis pandemi, mungkin kita tidak bisa rame-rame seperti itu. Dan memang kita minta Bapak Ariza Patria, ya, Wagub DKI, dan kebetulan beliau bisa datang. Ibunya adalah orang Minang. Oke. Jadi makanya beliau meluangkan waktu untuk datang. Cerita sedikit dong tentang IJP. Ini ketika halal bihalal bisa dihadiri oleh 130 dari 160 anggota. Sebetulnya kegiatan-kegiatan yang memang betul-betul memudahkan Uniat untuk memobilisir ibu-ibu ini kegiatan apa saja nih? Oh iya, nah jadi kegiatan itu kan Nana kan tahu kita beradakan sosial, seni dan budaya. Ya. Jadi mungkin karena rasa persaudaraan kita yang begitu tinggi ya, rasa kebersamaan, rasa kebudayaan. Jadi itu yang membuat kita selalu ingin bersama-sama. Apapun dalam keadaan kita sosial, dalam kita halal bihalal, dalam keadaan seni dan budaya, dan kita selalu saling mendukung. Dan semua ibu-ibunya datang dengan semangat gitu ya. Ini nanti acara kita apa aja nih Niat rencananya? Ya, kita yang halal bihalal dan kebetulan ada nanti peragaan busana yang menampilkan rumah kebaya. Dan kebetulan WNI itu adalah anggota IJP juga. Oke. Jadi semua peragawatinya adalah dari IJP. Terus nyanyi-nyanyian, jangan lupa nanti kita ikuti acara HBH kita. Dan sekarang kita akan kembali mingle dengan ibu-ibu, tapi ikuti terus acara HBH kita ini. Yang sangat saya cintai. Teriring salam sayang saya kepada ibu-ibu keren-keren dan cantik-cantik semuanya anggota JP yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah bekerja keras mewujudkan terselenggaranya acara kita pada hari ini. Semoga ke depan kita, ibu-ibu JP tetap bisa bekerja sama, kompak selalu untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita sama dalam melakukan kegiatan sosial, seni dan budaya untuk Rana Minang. Salam penuh kasih sayang kepada semua ibu-ibu anggota IJP sekali lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak lupa salam bahagia bagi kita semua. Sebelum saya menutup sambutan saya ini, perkenankanlah saya sedikit berpantun. Barawana tabang yuwana, pare malayu kahi gojo, barawana jauh amanato, Rana Minang. Terima kasih.
TNI Jaya Tertentui mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jakarta dan juga untuk masyarakat Minang. Indojaya itu sesungguhnya mampu memperjuangkan misinya dalam mengembang budaya, seni budaya Minangkabau, baik di ranah rantau maupun di Jakarta. Dengan mampu eksis selama ini membuktikan bahwa Indojaya Tertentui didukung penuh oleh masyarakat. Hanya itu, Indojaya Peduli juga mampu menginspirasi anak-anak muda Sumatera Barat untuk lebih mencintai seni budaya Minang. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi saya sampaikan, saya bersyukur hadirnya organisasi atau perkumpulan Indojaya Peduli ini telah terus memberikan perhatian berbagai kegiatan sosial dilakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Jakarta maupun di tanah Minang. Bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya mengucapkan terima kasih atas undangan Indojaya Peduli. Semoga acara ini dapat semakin mempererat silaturahmi wanita-wanita cantik dari tanah Minang yang tinggal di Jakarta. Ibu Bapak yang kami hormati, Jakarta merupakan kota multi etnis, multi budaya dan multi agama. Penduduknya berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk asal Sumatera Barat yang juga dikenal atau disebut orang Minang. Masyarakat Minang yang telah menyatu dengan kehidupan warga Jakarta dan sekitarnya dikenal sebagai saudagar, sebagai pelaku bisnis yang sukses, rumpun etnis yang memiliki semangat kerja ulet, gigih, dan tangguh. Kegiatan bisnis yang dilakukan masyarakat Minang termasuk teman-teman Indojaya itu telah mewarnai perekonomian kota Jakarta sejak dulu, serta telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Kelutan dan kegiatan orang-orang Minang tidak diragukan lagi, kita banyak mengenal figur-figur tokoh-tokoh asal Minang yang berhasil dan sukses meraih prestasi, baik di pemerintahan, usahawan, budayawan maupun di jajaran TNI. Orang Minang, orang Padang mempunyai banyak kelebihan. Di antaranya adalah memiliki ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Ini adalah salah satu kelebihan orang Minang. Agamanya taat, patuh, dan luar biasa. Yang kedua, orang Minang memiliki integritas moral yang baik dan juga sangat luar biasa yang menjadi kebanggaan kita. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, orang Minang itu mementingkan pentingnya pendidikan hingga jauh terantau ke mana-mana, mengejar pendidikan, belajar di mana-mana, bahkan sampai ke luar. Yang keempat, orang Minang juga memiliki kelebihan ekonomi. Orang Minang berusaha di mana-mana, sehingga banyak orang Minang yang sukses sebagai pengusaha-pengusaha besar dan ada di mana-mana, termasuk di Jakarta banyak sekali diisi oleh pengusaha-pengusaha sukses orang Minang, mulai dari UMKM sampai dengan korporat. Bapak Ibu yang berbahagia, orang Minang, orang Padang juga memiliki kemampuan dan kelebihan kepedulian sosial yang luar biasa, sangat peduli berbagi. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, orang Minang selalu mementingkan pentingnya tali silaturahmi. Inilah beberapa hal yang menjadi kebanggaan kita sebagai orang Minang. Saya percaya orang Minang akan terus memegang teguh pepatah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dan semboyan adat bersandi syarat bersandi kita pun, dan semuanya menjadi arah kehidupan orang Minang, terlebih di daerah perantauan seperti di DKI. Karena itu sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada segenap warga DKI Jakarta asal Minang, khususnya keluarga besar Indo dari Peduli, atas dukungan yang telah turut berkontribusi dan ikut melawat hasil-hasil pembangunan kota Jakarta dan bersama-sama berkolaborasi mewujudkan Jakarta yang maju kotanya, bahagia.
sahabat Adriana, sampai jumpa dalam konten-konten berikutnya yang tidak kalah serunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Adriana Views. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Adriana Views berikutnya.